secara bertahap mulai tahun 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pertahanan, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, tekad kami, komitmen kami, kesadaran kami bahwa pendidikan adalah yang harus kita tingkatkan, kita menyadari bahwa masih banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu. Tetapi hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN, nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Secara bertahap mulai tahun 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Pemerintah juga sedang membahas
usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, untuk tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola. Sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu bisa membeli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja-pekerjanya dari daerah tersebut bisa gotong royong, nilai itu bisa lebih bermanfaat dan lebih berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru dan rakyat setempat. Saudara-saudara sekalian, saya yang paling sadar bahwa ini masih harus kita tingkatkan. Bukan 10.000 rumah, bukan 10.000. Jadi pekerjaan kita tidak ringan. Tapi kita bertekad untuk bekerja keras. Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar. Kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini yang memiliki sumber seperti kita. Karena itu, saya percaya dan yakin apabila kita nanti, pemerintah ini, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Janganlah kita menjadi bangsa dan rakyat yang tidak bersyukur kepada pendahulu, kepada orang tua, kepada senior, saudara-saudara sekalian. Tapi dengan segala apa yang sudah disumbangkan, kita sekarang bertanggung jawab, kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Kita harus berbuat yang lebih teliti lagi. Kita harus bekerja yang lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian. Yang terutama, kita harus berani untuk berjuang menghasilkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan
yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Kebocoran dari korupsi, dari judi online, dari penyelundupan, dari segala macam manipulasi, segala macam bentuk penipuan dan curang-mencurang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang, yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ini yang kita bertekad memperbaiki, dan saya sudah lihat angka-angkanya, dan saya sudah bekerja keras dengan para menteri. Kita punya strategi, kita yakin kita akan memperbaiki hal ini, saudara sekalian. Karena itu saya mohon ketabahan para guru, saya mohon kesabaran para guru, saya mohon kepercayaan para guru kepada kami. Salah satu bentuk daripada strategi kami adalah memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu yang hamil. Waktu saya canangkan program ini, saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila. Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia? Mana mungkin? Saya katakan mungkin dan akan. Kita harus jadi bangsa yang berani. Jangan sebelum apa-apa, mana mungkin menyerah sebelum berusaha, menyerah sebelum berjuang. Dan saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin, saya mengajak mereka. Sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Sekolah, menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus. Sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Insya Allah, dalam waktu yang tidak lama lagi, saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi-televisi yang ini, kita akan siarkan pelajaran-pelajaran
semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang, yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Yang akan bekerja keras, yang akan pusing, Menko PMK, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, semuanya saya lihat akan tambah pusing, tapi enggak apa-apa. Terhormat, kalian pahlawan untuk rakyat dan untuk guru-guru kita. Kalau kita mengabdi untuk rakyat kita, itu kehormatan. Bahkan jangankan mengabdi, kalau kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan, saudara-saudara.